Who's next? One enemy remaining. Halo semuanya, welcome back to GG Girls bersama aku Jesslyn dan Kavia. Yeay. Akhirnya bisa main sama Kavia. Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau main Valorant. Gimana sih awalnya Kavia tuh suka main Valorant? Awalnya gara-gara pandemi gak sih? Iya. Kayak bahkan awalnya kayak gue 3 tahun gak pernah main game lagi. Terus tiba-tiba pandemi, kayak gue pulang ke rumah. Rumah gue kan ada warnet, jadi kayak gue main game. Awalnya gue main Iodance tuh sama teman-teman gue. Terus itu kayak main CS. Tiba-tiba kan bulan Juni baru masuk ya Valorant. Terus kita akhirnya main bareng tuh waktu itu. Awal banget kita main Valorant bareng, sampai gak ngerti nih, ini game apaan sih? Terus kayak hero-nya apaan sih? Agent-agentnya iya, banyak banget ya. Ya. Awal banget, kita tuh sebenarnya mabar CS dulu ya gak sih? Iya, dulu CS kita main bareng CS, abis itu Valorant tuh keluar. Terus orang-orang pada nyobain, penasaran dong. Terus kita coba juga. Gak ngerti lagi itu, gak ngerti. Cara makainya kayak yaudah semuanya sama pencet-pencet gitu. Apa gitu kan, gak tahu. Nah, kalau Kavia, agent yang paling disuka tuh apa sih? Dulu aku langsung ini apa auto lock-nya Sage. Karena biasanya kan basic cewek gitu enggak sih? Iya. Sentinel ya udah Sentinel gitu kan. Pokoknya Sage kayak ya udah asal wall, asal nge-heal gitu kan. Terus semenjak di nerf kemarin akhirnya nyoba agent baru. Nyoba Raze, tapi Raze-nya versi darat ya. Jadi Raze darat. Jadi gue kalau misalnya main Raze, gue enggak pernah beli Satchel karena percuma. Buat loncat-loncat gitu enggak? Enggak bisa sama sekali. Jadi apa agent-nya? Kalau aku tuh sukanya kan sebenarnya tuh Omen. Tapi? Karena sebenarnya tuh Omen kan keren kan, kayak bisa teleport gitu buat outplay lawan. Nah, kalau aku itu jadi smoker aja gitu. Karena enak ya, smoker bisa jarak jauh. Iya, ya? Smoker enak. Satu-satunya yang bisa jarak jauh. TP-nya biasanya masalah tuh. TP ke muka lawan gitu kan, kita nggak bisa lihat kan kalau TP-nya Omen, kayak ya udahlah pasrah aja paling. Soalnya kemarin paranoianya juga jadi mahal ini. Iya, mahal banget. Nggak bisa beli apa-apa. Nggak bisa beli ghost juga kan kalau orang. Iya, makanya orang-orang sekarang udah nggak pick Omen kan. Tapi malah suka tetap suka Omen gitu. Ya, malah sekarang yang enak tuh ini gak sih, Brimstone. Brimstone. Brimstone lagi OP banget sih. Iya. Kayak lebih murah dan di-buff lebih ya. Banyak iya. Banget smoke-nya. Molly-nya lama banget tuh Brimstone. Kesel. Udah lama dimurahin lagi. Iya, banget. Baru Odin gitu iya. Kan. Iya. Iya gitu. Kalau gitu kita langsung aja kali ya main. Ya, pemanasan dulu kali ya. Kita pemanasan dulu. Oke. Okay. Let's go. Match found. Baru mencet. Lagi sekarang. Kamu nggak ada? Ada sih tadi. Death match. Warm up. Are you ready? Woi.
down. Who trained you? Gotcha. Mana tuh? Ability 200 kali buset. Match found. Daily tapi tulisannya? Yeah. Iya. Iya. Ah, nah. Oh my god. Nah ini dia. It's time. Time to lose. Out of. Itu baru ya digituin. Iya. Enak banget. Mahal lagi banget. Iya. I'll continue. Reloading. Reloading. Bomb out. Waduh. Ini rough. Takut, liatin takut. No charges left. Heboh banget takut. Aduh, dia jawab banget. Lagi mikir. MP. Sumpah gue jadi dia, gue udah pasrah. Sumpah. Gue udah. Oke. Ini kejar bombot. Stick to your rolls and we'll crush it. Kata dia sih gue. Ngeleknya kayak gitu. Ngeleknya pegang pisau di pojokan ya. Need a drop. Bisa gak nih? Need a drop. WD tapi dibarengin kontrol. That race sucks. WD tapi kontrol. Iya. Ah, bu. Loading. Wah gila sih jetnya. Jetnya auto aim sumpah. Iya. Stealing sight. Turret out. Blocking sight. Stealing sight. Money. Last player standing. Jetnya kasihan. Gak jelas sumpah.
ya, it's time to shine. Spike planted. One enemy remaining. Bomb buddy out. Nice banget. Shame. Bomb explosions. Match point. Dia knife ini. Keep it cool. Ulti lagi. Ntar kalau gua mati, ya Allah. Aku jihad di jalan Allah. Get out of my way. Ini beneran loh, knife. Nah, dia pakai kunai. Kan gua bilang. Udah gua bilang. Pasti. Long. Masih bohong jetnya. Attackers win. Udahlah, icebox nggak pernah bener. Nah, jadi kita tadi deathmatch. Iya, terus deathmatch aneh ya. Deathmatch. Itu pemanasannya deathmatch. Kan? Pemanasan jantung. Nah, jadi... Terus. Kita dua game kalah. Iya, kalah dua-duanya. Game satu kita niatnya gak terlalu, tapi ternyata musuhnya niat dan kita mencoba try hard tapi tetap gak bisa. Gak sanggup, padahal udah 4v4. Iya, kayak yaudahlah gitu kan. Iya, deathmatch-nya gimana nih, Kavya? Mulai dari deathmatch. Deathmatch-nya... Ya, gitu sih. Tadi sering ketemu Ame sih. Ame. Di WhatsApp terus gue capek. Baru respon udah. Jadi Kavya tadi deathmatch-nya itu dia second place. Second place kedua. Kedua ke-12. Kuat banget yang lagi wangi. Jerit, tapi main jerit coba jadi mata deathmatch.
Gak enak. Match sih. Itu sebenarnya ngelatih reaction time kan. Yeah. Cuman gue tuh kaget gitu, kanan kiri depan belakang baru respawn di one tap sama Kavya. Terus game pertama kita game itu pertama main di split ya tadi. Iya yeah, main kan? Di split. Main di split. Coba jadi flasher kan. Niatnya ya nge-troll. Tetap kita nge-troll diri sendiri. Jadi kita ngebadut nih. Gak bisa. Jadi gue tuh awal round itu udah nge-flash temen sendiri berapa kali. Tapi mereka gak komplain sih. Iya, karena ya udah gitu kan. Ya itu gak toxic sih. Iya. Kalau toxic udah deh. Kalau toxic males ya main. Isinya udah di-cut semua deh. Akhir yang kita bilang, knife mate. Oh iya. Kalau taunya, Jet yang nge-scam. Makanya dia pake knife mereka sendiri yang ultinya si Jet sendiri. Pakai kunai itu. Emang sih benar ya, pisau. Pisau konsepnya pisau. Sama ini. Sama tapi pisaunya beda. BTW ya. Waktu itu Jesslyn itu ngechat gue. Oh, habis ngomong aja tiba-tiba ngechat gue. Ya, sumpah itu malu banget tuh gak sih? Gue tuh kayak gimana? Kavya cerita dulu cerita. Gue kaget kan, gue lagi sedih sih, gue kayak terharu gitu. Pas liat pengumumannya, itu tuh gue kayak gue tuh kaget ada nama Kavya, karena kan gak tahu kan. Terus gue kayak, gue langsung kayak gue langsung nangis, gue kayak aduh, gue belum sempat ngajakin kabar, belum sempat berteman. Karena kita sama-sama yang malu gitu, gak sih? Iya, kalau ketemu tuh kayak aduh nyawa gak ya, nyawa gak ya, kita takut. Oke, hai. Itu sih sama-sama introvert kayak oke. Iya, sebenarnya pengen nyapa tapi malu, tapi kalau nyapa juga enggak apa-apa sebenarnya. Udah gitu, gua tuh mikir-mikir tuh enggak sih aduh chat gaya kalau Kavya benci sama gua gimana ya? gua bingung tahu lu kenapa bisa mikir gua benci. Ya, cuman kayak enggak tahu kan kita enggak pernah kayak yang ngobrol gimana gitu. Terus kalau tiba-tiba di chat kayak gitu kan jadi kayak apa ini? Ya, gua sampai nanya Tas. Jesslyn pernah cerita tentang gue gak sih? gue emang jutek ya. Itu lucu sih. Terus masalahnya kan di JKT juga kita berdua doang ya yang main Valorant. Jadi kayak fans juga pada minta konten bareng nih. Kebetulan gue udah mau grad, jadi ya udah jadi konten terakhir gue nih kayaknya GG. Kenapa sih? Lucu banget. Iya, Kavya. Bahkan waktu itu gue ngechatnya ya, semangat ya Kavya. Ya udah serius gitu, ketawain ya udahlah. Gue tuh malu. Gue tuh kadang suka bingung dah kayak merespon kayak gitu tuh gue harus gimana. Ini gue gak bisa kelihatan malu juga. Kalau gue digituin juga gue bingung sih. Iya kan? Sebenernya senang tapi yang bukan yang bingung gimana tapi aduh, cuma gimana gitu. Lucu banget semua. Oke. Okay. Kalau gitu kita bisa main lagi lah ya kapan-kapan. Iya, ya. Bisa. Oke. Okay. Tunggu. Makasih yang udah nonton. Makasih guys. Hari ini jangan lupa like, comment, subscribe. Dan subscribe. See you next time. Dadah.